بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا بن عمر وغير المغضوب عليهم. صلوا على النبي محمد يا ربي، صلي على محمد يا ربي، صلي عليه وسلم يا ربي، صلي على محمد يا ربي، صلي عليه وسلم يا ربي، بلغه الوسيلة يا ربي، خصه بالفضيلة وبارك عليه وعلى
Allahu
يا جبريل
صلى الله عليه وسلم.
Oh,
Sangat
lain, Ustaz Nasaruddin, juga Ustaz-Ustaz yang lain yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan kalian kami yang kita hormati, kita muliakan, kita terus menerus yang kita hormati, kita muliakan terus di JKT Masjid Jami' Al-Rahman Kampung Pulai serta barisan hadapan JKT Masjid Jami' Al-Rahman Kampung Pulai yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa kasih dan cinta kami kepada beliau baik. Hadirin wal hadirat yang terhormat, rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah pada malam ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan panjang umur, masih diberikan ruang waktu untuk hadir bersama-sama duduk di dalam majlis zikir, majlis bacaan selawat dan salam di maulid khairil bariyah sayyidina wa habibina وشافعنا وكرة أهلنا وولنا محمد صلى الله عليه وسلم مجلس كريم دعاء untuk para guru-guru kita, untuk para pemimpin-pemimpin kita, untuk para leluhur kita, untuk pendahulu kita, untuk para ahli kubur uriah kampung kita, untuk para awliya billah wal ulama billah wal masyayikh billah wal ibadina sholihin وصوله مقروئهم جمعه الدعاء تقرق والقروشه حجاسا من عبد العزيز عليه السلام جمعه الدعاء ضد ورقوك والخصوص من دعاء صفوه الأمير سيدنا الشيخ عبد القادر الجلالي وسيد الشيخ محمد عثمان الرسائي وسيدنا الشيخ أحمد أسرولي الرسائي رضي الله عنكم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات في جميع البلاد. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, anak keturunan kita, keluarga serta masyarakat kita, yang semua beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang semua beroleh maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqamah, diberikan istiqamah, diberikan kumatinah, ma'asyadatul mahabbah, wa ma'rifatul khasuh, wa ta'ruf, wal usul, inna Allah, fa insyaAllah, ala ridha wa husnil khatimah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang tak muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan maidah yang akan disampaikan oleh yang mulia dan untuk kepati yang dimuliakan adalah Allah Tuan Guru Abdul Rahman Jafar. Kepada beliau yang mulia dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. إلى قدرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه الكرام المشاهد المجرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم.
salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya muhammadu ya dhal khulqil azim sallim alayhi wa ala ali mithla zalik wajma' bainana wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs ظاهرا وباطنا يقظة ومنامة واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. قال الله تعالى في الكتاب العزيز وهو أصدق القائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Yang dikasihi saudara pengurusi majlis, sahabat saya Al-Fadil Ustaz Husni Ali Hassan selaku imam satu, Al-Fadil Ustaz Ali Ustaz Hanan Ma'ad bin Ali Hassan dan para asatizah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita manjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam majlis yang sangat besar artinya, yang sangat besar manfaatnya. Setelah kita dimandikan dengan nur salawah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan madaih segala puji-pujian yang sepatutnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih dari itu, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ibaratkan laisa kamitslihi syai' fil khalq, tidak ada bandingan insan di dalam muka alam ini dari sebelum kejadian dan sehingga akhir. Insan yang sangat mulia dari awal, pertengahan sehingga akhir dan sehingga selama-lamanya. Insan yang sangat tinggi darajatnya, kemuliaannya yang tidak terperih, pilihan atas pilihan atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Afdalul makhluqat indal itlaq, makhluk yang sangat mulia, seafdal-afdal insan secara itlaq. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih menjadi ummatul ijabah, umat yang menerima seruan baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tidak berkesempatan sezaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah semata-mata kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang mewajibkan kita mensyukurinya supaya ada ziyadah dalam keimanan dan makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepanjang daripada ayat Quran awal sampai akhir, semua ini menunjukkan kelebihan, ketinggian, martabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Quran yang merupakan penutup segala kitab diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup itu dalil menandakan ketinggian yang tidak terperih. Karena Quran adalah amalan sepenuhnya yang disifatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kalau kamu nak melihat Quran yang berjalan, itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Terlampau hebat. Oleh kerana itu pentingnya kita menanamkan mahabbah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak disentuh oleh api neraka. Maqalata hubbi
بقلب العبد إلا حرم الله جسده على النار. Tidak ikhtilat kasih kepadaku dalam kalbi insan, melainkan insan itu diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Ini menunjukkan satu isyarat yang sangat besar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, bahawa kita menanamkan kecintaan kepada baginda boleh membawa kepada terlepas daripada sentuhan azab neraka. Ada orang yang sembahyang masuk neraka. Ada orang yang berjuang masuk neraka. Ada orang yang infak masuk neraka. Ada ulama terjun neraka. Besar tuan-tuan. Dalam hadis-hadis yang sahih mana diceritakan. Tapi di sini satu gambaran di mana wajhut tanasub. Wajah kemunasabahan. Yang mana hub kepada baginda lepas dari azab neraka. Bila kita lihat dan kita perhati dengan teliti, al-hub ila maqarra fil batn. Kasih ialah benda yang tersemat di dalam kalbi. Dan tidak ada satu benda yang tersemat di dalam kalbi melainkan benda itu paling besar dalam hidup seseorang. Kalau tidak besar, dia tak akan masuk dalam. Bila dia besar, dia akan duduk di dalam. Bila dia duduk di dalam, cinta mahabbah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita lihat penterjemahan dia daripada syariat. Dia akan diterjemahkan luar. Gaya dia bermuamalah adalah gaya hubbur rasul. Gaya dia bercakap dan pengolahan dalam kehidupan dia seluruhnya daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar, dia akan letakkan garis panduan dia ada tak bersamaan dengan Rasulullah SAW. Kalau itulah yang betul-betul diamalkan, berjalannya cara Rasulullah SAW, makan minumnya cara baginda SAW, pendedahan ilmiah di secara baginda sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh pergerakan hidup dia zahir dan batin adalah berfokus kepada cara baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada mustahilnya jasad dia tidak disentuh api neraka. Man tamassaka bisunnati dakhala jannah. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, maka jaminan syurgalah untuknya. Tapi kalau dia buat ibadat yang zahir, dia tidak berpegang dengan sunnah yang batin, seumpama yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam ayat-ayat Quran banyak diceritakan wailun lil musalli. Wail neraka wail, tapi bagi musalli, bagi orang yang sembahyang. Sebab apa? Sebab dia tak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sembahyang tapi dia tak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyatakan apabila kita sembahyang, iza kuntum ila salat fal yusalli salatal muwaddi'. Al-hadis. Bila kamu salat, naklah kamu rasakan sembahyang kali terakhir. Satu contoh. Itu daripada baginda. Bila kita sembahyang, kita rasa ni last. Sudah tentulah kalbi dia akan menghadap tepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamin illa jau' wa zaman. Illa jau' wal 'atas fi riwayah. Banyak orang yang berpuasa, contohnya, tidak dapat daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Bagaimana dia buat? Tapi dia tak ikut apa yang diarahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai satu peringatan. Nabi peringat banyak orang yang puasa, bermakna dia turut perintah yang disuruh secara zahir. Sedangkan Rasulullah memberi pengenangan bahawasanya puasa jaga betul-betul supaya diinsakkan segala jawarih anggota dia dan diinsakkan kalbi dia biar dia bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah maknanya
Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut maulid dia adalah sebagai mufassir yang menterjemahkan akan kehendak Al-Quran yang sebenarnya. Oleh kerana itu, menurut baginda, secara sempurna akan berlaku apabila ada hub dalam kalbi insan. Bila kalbi dia hub betul-betul cinta yang sebenar, bukan cinta hanya lisan. Begitu selawat, kita gunakan selawat bukan sekadar lisan, tapi salatul ruh. Kita berselawat betul-betul dengan rohani kita, mukabalah dengan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula akan dipancarkan nur daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dan akan ada natijah-natijah kerohanian yang tinggi dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur pada malam ini, alhamdulillah, berbagai madaih, pujian-pujian kepada baginda SAW yang mengetuk pintu kalbi kita supaya kita lebih sedar setelah kita sedar, supaya kita lebih terang setelah kita terang, dengan nur iman, dengan akidah, dengan mahabbah yang setia ada, mudah-mudahan menjadi lebih terang. Kita menyambut keadaan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana hub kepada dia boleh membawa kepada terhijabnya insan itu daripada sentuhan azab neraka yang maha dahsyat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala, kalau kita ambil sedikit daripada awal baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, banyak memberi pengajaran rohani kepada kita, terutama dalam masalah i'timad. I'timad, sandaran kalbi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana baginda telah dididik secara isyari. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita sama-sama maklum, iaitulah hasil daripada insan yang terpilih. Abdullah merupakan bapa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang pada zahirnya menjadi tumpuan dan rebutan ya perempuan di zamannya, ya sangat-sangat mereka cukup minat kecantikannya dan seumpamanya lah itu Abdullah radhiyallahu anhu, itulah bapa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu Abdul Muttalib, bapa atau kepada datuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mengambil keputusan mencarikan jodoh kepadanya dan dijodohkan seorang perempuan yang sangat sangat elok akhlaknya, tinggi peradabannya. Maka jadilah suami isteri keduanya, kemudian dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan insan yang termulia yang kita sambut pada malam. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal lagi semenjak di dalam kandungan ibunya, baginda sallallahu alaihi wasallam lebih kurang dalam 3 bulan usianya di dalam kandungan ibu, Allah Subhanahu wa taala mengambil ayahnya, mewafatkan ayah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah daripada itu, baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bagi masyarakat Arab akan mencari, kebiasaannya mencari ibu susuan. Dan yang terkenal di situ ketiga itu ialah Bani Sa'ad, di mana diserahkan baginda sallallahu alaihi wasallam secara ringkas dia, iaitulah kepada
Halimatus Sa'diyah, yang mana pada peringkat awalnya penyusu ibu-ibu susuan daripada Bani Sa'ad pergi ke Mekah untuk mencari mereka yang memerlukan kepada ibu susuan. Maka ketika itu baginda adalah orang yang terakhir sekali yang diambil. Sebab memandangkan keyatiman baginda SAW, yang lain tidak, maknanya mengambil. Maka akhirnya Halimatus Sa'diyah berbincang dengan Al-Haris, iaitulah suaminya. Akhirnya berlakulah apa yang berlaku, dia mengambil dan membawa balik. Allah Ta'ala jatuhkan hati Halimatus Sa'diyah ini, jatuh ketika melihat wajah Rasulullah SAW. Apabila balik saja di kalangan Bani Sa'ad, maka berlakulah peristiwa-peristiwa yang dikatakan sebagai tirhas. Kalau mukjizat setelah dilantik menjadi rasul, sebelum dipanggil tirhas, berubah suasana ketika itu di kalangan Bani Sa'ad. Berlaku suasana kemelesetan, bunyi buminya gersang, tanaman tidak menjadi, dan susu-susu kambing tadi tidak bersusu. Bila kedatangan bagi Islam berubah, keluarga Halimatus Sa'diyah merasakan perubahan yang hebat. Tanaman yang subur menjadi dibandingkan dengan yang lain. Susu-susu kambing-kambingnya penuh, ya, dengan suasana yang menakjubkan. Dan terasalah bahawa ini adalah keberkatan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dirasai oleh segala penduduk di kalangan Bani Sa'ad. Habis cerita ringkas, bila menandangkan keadaan ini, kelebihan yang ada di Rasulullah SAW, tamat saja tempoh perjanjian 2 tahun, lalu Halimatus Sa'diyah dan suaminya pergi membawa baginda SAW, bukan untuk memulangkan, tetapi adalah untuk meminta tambahan, untuk memelihara lagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibenarkan kembali. Dan ketika dalam lingkungan umur lebih kurang 5 tahun 3 bulan, datanglah peristiwa besar, iaitulah Jibril alaihi salam membuat pembedahan. Sedang Rasulullah SAW waktu kecil bermain dengan, ya, kanak-kanak, maka dibaringkan oleh baginda salam oleh Jibril dan dilakukan pembedahan. Bila kanak-kanak itu nampak, lalu dibalik mengadu kepada Halimatus Sa'diyah perkara yang tersebut, menyebabkan kecemasan berlaku. Suasana yang agak menggegarkan, merasa bimbang. Lalu segera Halimatus Sa'diyah dan suaminya membuat persiapan, menyiapkan, ya, barang-barang untuk memulangkan balik baginda sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan ibunya. Dan beradalah baginda sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Dan bila sampai saja, ketiga, bayangkan tuan-tuan, bahawasanya baginda SAW 3 tahun dalam kandungan ibu, ayahnya tidak dikenali. Lahir-lahir, ayah tidak dikenali. Itu satu ujian besar Allah Ta'ala berikan kepada baginda SAW. Bila balik saja 5 tahun lebih dalam ibu susuan, baru nak kenal ibu dia. Walaupun ibu, tapi bila oleh kerana ditarbiah, keadaan bayi ini dia akan lebih rapat kepada orang yang mentarbiah dia, menyusukan dia dan sebagainya. Ya, jadi baru berpindah kepada ibu, baru nak kenal ibu. Isteri Aminah bercadang membawa baginda SAW ke Madinatul Munawarah untuk mengenali bapak-bapak saudara. Baru kenal dengan, ya, pergilah. Dan setelah saya ringkasnya mengenali balik, dan bila balik pulang, disinggah ke makam ayahnya, iaitulah
Saidina Abdullah radhiyallahu an. Setibanya di situ, Siti Aminah pula mengalami kesakitan dan terus ditarik oleh Allah Subhanahu. Bayangkan ujian yang mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam di awal, di mana gantungan kepada ayah. Manakala ada masalah, Rasulullah tidak panggil ayah. Terus Allah itu rasil. Dan ibu begitu juga, baru nak kenal ibu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya baliklah ke pangkuan datuknya, dan ketika baru nak bermesra dalam 2 tahun diambil pula datuk. Ini kita tengok betapa hebat ujian baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mentarbiah rohani baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kecil supaya dia hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebat. Secara ringkas kita tengok di awal perjalanan ialah i'timadul qalbi. Penyandaran kalbi insan naklah dibetulkan dengan Allah Taala, dan benar ini telah diberikan secara isyari oleh Allah Subhanahu Taala kepada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kita ke arah itu. Dalam doa baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meminta kepada Ta'ala, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Rabb, wahai Tuhanku, la takilni ila nafsi. Jangan engkau serahkan diri aku kepada aku, walaupun sekelip mata. Ini ada setengah daripada ajaran yang tidak benar. Kalau bahasa kita panggil ajaran sesat. Kita mesti ada keyakinan diri. Ini ajaran salah. Rasul tak pernah mengajar kita i'timad bin nafsi. Rasul mengajar kita i'timad ala Allah. Bersandar billah la bi anfusikum. Bersandar kepada Allah, bukan kepada diri kita. Daripada sejak awal lagi tu Allah Taala dah isyaratkan. Dan dalam doa baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan berserahkan diri aku kepada aku. Padahal baginda masya-Allah afdalul makhluqat. Laula kama kanat al-afla. Tidak kena engkau ya Muhammad apatah jadikan langit bumi semua ni. Kita duduk sekarang menumpang rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu didikan rohani yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bagi menterjemahkan ketauhidan yang sebenarnya ketuhanan kita kepada Allah Taala. Kita bertuhan dengan mana kita menyandarkan diri. Sebab itu dalam peristiwa selepas berlakunya mufarraqatur ruh anil jasad, bercerainya ruh dari jasad yang kita kenali sebagai kematian, bila insan itu dikebumikan saja, soalan dia soalan yang sama, mar rabbuka. Kita tanya kam arkanus salah, berapa rukun sembahyang, mereka tak tanya. Mar rabbuka itu ada rahsia kebawasnya. Pengenalan insan kepada Allah Ta'ala adalah merupakan perkara yang menjadi pokok yang terbesar dalam kehidupannya, yang telah ditarbiah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Makkah al-Mukarramah, yang menghasilkan jiwa insan sahabat yang sangat hebat di kalangan para-para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berlakunya ujian berhijrah bumi yang tercinta, bumi Mekah yang ada di dalamnya ya Kaabah, di antara rumah terafdal Baitullah, berhijrah ya dengan arahan Allah Taala. Sahabat sanggup pergi ya. Ada riwayat mengatakan malam pertama di Madinah yang menghijau Mekah pun ada macam-macam kata. Mereka sanggup tinggal semua. Sebab apa? Ini didikan rohani yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai murabbi yang sangat hebat mendidik sahabat. Sehingga satu kisah yang menitiskan air mata baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sayyidina Mus'ab bin Umair.
seorang daripada anak tokoh korporat besar di Mekah, sanggup meninggalkan kesenangan keduniaan mereka demi mereka mengenali siapa dia Rasulullah SAW dan memahami apa yang dibawa oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga Rasulullah melihat baju Mus'ab bertampal-tampal sedangkan dia anak orang kaya besar di Mekah. Dia sanggup, maknanya dalam bertembung dua keadaan, nak memilih jalan sementara atau jalan yang kekal. Memilih antara makhluk atau Tuhannya. Ketika itu dia membuat keputusan bersama baginda SAW dan dia telah dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu maqamus syahid. Dia syahid dalam perang Uhud. Dan ketiga, jasadnya ditutup dengan kain, tidak cukup pun. Kalau ditutup kepalanya, kakinya nampak. Kalau ditutup kakinya, kepalanya terbuka. Maka arahan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tutup kepala dan kakinya ditutup dengan rumput izhir. Itu di antara kehebatan tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini, dengan keberkatan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi dipertambahkan akan mahabbah, kecintaan yang kuat kita kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sinaran nurul mahabbah semakin terang bagi memberikan jalan keluar bagi jiwa yang masih terbelenggu, dan sinaran yang terang untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Babullah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu untuk kita menemui Allah Taala ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Pemegang tali tajalli huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata seorang profesor di Syria, Mursyid Tariqatul Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, Profesor Dr. Rajab Deep. Dia kata, apa hakikat kamu beramal ataupun berpegang sunnah? Apa hakikat sebenarnya mengamalkan sunnah? Terutama bila kita singkap dalam syama'il baginda sallallahu alaihi wasallam, cara lakunya berbagai-bagai bentuk, maka kamu sebenarnya kena istihdarkan baginda setiap saat dalam kalbi kamu. Itu dia panggil rabitah. Rabitah. Mana pertambatan kalbi kita dengan Tuhan melalui ya Rasulullah SAW. Seorang ulama wali besar, min akabiril awliya, aku tidak keluar daripada rumahku melainkan di kananku baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, di kiriku adalah mursyidku. Itu keadaannya. Mana dipanggil sebagai satu cas bateri dalam rabitah. Yang disebut adalah hadis, khiyarukum man zakkarukum billahi ru'yatu. Orang yang terpilih di kalangan kamu ialah orang yang kamu jadi ingat akan Allah oleh kerana kamu memandang wajahnya. Kalau insan kamil kita pandang, terutama baginda, masya Allah. Waktu jangan ceraikan ingatan kita dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalbi kita sentiasa berselawat. Dan kelebihannya sebab ulama, tidak ada seorang yang berselawat kepada Nabi, walau apa jenis selawat, pendek atau panjang, apa nama selawat, bila dia berselawat saja, pancaran nur Rasulullah dia dapat. Tetap dia dapat. Sama ada dia selawat tu dia lalai ke ataupun hudur ke, itu kelebihan daripada selawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan gunakan salatul ish, salawat kerinduan. Kita berselawat dengan penuh rindu hati dengan Allah Subhanahu, dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah akan terbukalah pembukaan dengan baginda. Sekurang-kurangnya kita bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mara'anikin manam fasayani ya fasatan. Itu di antara
sebenarnya penting yang perlu ada kepada kita ialah menjalinkan hubungan kasih yang kuat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dirangkaikan dalam ayat tadi ialah qul in kuntum tuhibbunallah, katakan sekiranya kamu kasih akan Allah maka fattabi'uni, naklah kamu ikut akan aku, ikut yang sebenar zahiran wa batinan. Dan ikutan yang akan cantik bersih bila ada sir mahabbah, sirul hub dalam kalbi insan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam yang penuh berkat ini ia terhasilnya kekuatan dan pertambahan mahabbah kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, akan membuahkan lebih peningkatan ya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah boleh. Ayuh, Pak. Itu. Kaki.